Nggak yakin dong, karena nggak pernah bunyi burung sama di sekali. Di rumah nggak pernah bunyi. Sama sekali. Sampai sekarang pun di bawah juga santai ya? Iya, santai dong. Jadi jangan berkecil hati kalau burungnya kalian di rumah nggak bunyi. Ada tipe burung memang yang di rumah nggak bunyi, di atas bunyi. Bunyi. Tapi ada juga tipe burung yang di rumah nggak bunyi, di atas juga nggak bunyi. Ya ada juga ya. Ini kok baru seminggu lalu lepas burung. Astaga. Fawas? Fawas BF. Namanya apa kali namanya apa? Namanya NMAX kali Mutiara. NMAX kali Mutiara ini dulu beli di sekolah di GMK? Di sekolah di GMK. Berapa lama sekolahnya? Kalau nggak salah sekitar 5 bulan ya, Om. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Slamet Raharjo, owner Gudang Murai Kemayoran. Hari ini, hari Minggu 12 Mei 2024 adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Ini adalah hari GMK Cup 6. Hari ini akan ada 5 kelas. Junior A itu adalah usia 1 tahun ke bawah, Junior B 1 tahun ke bawah, Sahabat itu adalah usia 1,5 tahun ke bawah, Senior kelas 3 tahun ke bawah. 4 kelas ini adalah kelas jebolan trotolan GMK. Semua pesertanya adalah dulu trotolannya yang dibeli di GMK. Lalu ada kelas kelima, eksklusif. Ini adalah kelas ring bebas, usia burung bebas. Burung ekor hitam boleh main, burung seri F boleh main, yang nggak boleh main hanya Borneo. Tapi kalau udah silangan, seri F yang semi gembung boleh main di kelas ini. Semua usia burung boleh main. Jadi 5 kelas ini, siapakah yang akan jadi pemenangnya? Kita akan menyaksikannya. Tunggu aja liputannya. Ini adalah sesi Junior A. Para peserta udah memasuki lapangan. Ada 24 peserta. Wah, udah harus menaikkan burungnya nih. Saya juga ikut deg-degan guys. Sayang sekali ya Pak ya, para burung kerja ya, lagi kekencengan ya. Tetap semangat Pak, jangan putus asa ya. Cakep loh hasil burung ini Pak, prospek ya. Iya punya Pak Ferry, prospek ini. Tuh, kalau nggak turun, aku rasa masuk nominasi. Enak padahal burung nih. Sayang tadi turun ya. Gimana kerja burung ya? Alhamdulillah. Nomor berapa? Nomor 34. Wah, tadi kenceng volumenya tadi.
34 Tera apa? Tera apa ya? Omius. Oh, punya Omius. Aduh, hokinya gede terus Omius ya. Bulunya kerja terus. Nomor 18, 25, 31, 34 dan 39. Ya, tolong diperhatikan. Yuk, silakan A1 yuk, Andi. 31, 34. Silakan A2, Farendra. Heri. 31. Nomor 9, 31, 18 untuk terakhir kali silakan. 31, 34. Kalau diperhatikan untuk juara satu jatuh pada nomor gantangan 31. Juara 1 selamat. 31 ya? Juara 2 nomor gantengnya 34. 31 punya siapa ini? Om siapa? Aji Tanjung. Kemarin memang udah juara ini ya? Di gantang masuk latpres masuk berapa? 3 hari lalu masuk 1. Tera apa? 3 hari lalu masuk 1. Terahnya? Terahnya Fawas. Fawas. Nmax kali. Tera Fawas Nmax kali sa Mutiara. Mutiara. Mantap ya. Selamat, Om. Ya, Om. Makasih banyak, Om. Ini nama burungnya apa, Om? Ya. Gimana tadi? 31 ada yang nonton enggak? 31. Kok Edo yang nonton tuh? Ya, lumayan materi lumayan. Banyak. Lumayan. Pawas katanya, kok. Iya. Volumenya juga udah lumayan, kok. Iya. Mantap. Masuk juga, Om. Iya. Selamat, Om Jajang Zainuri. Dari mana? Karawang. Karawang, nggak sia-sia jauh ya. Jangan kapok main di game kakap ya. Gimana kesan-kesannya? Ya, kesan-kesannya ya gimana? Bagus lah. Suasana tertib ya. Bisa mendengarkan dengan penilaian real ya. Selamat ya, Om ya. Jangan kapok untuk ikut event berikutnya. Siap. Om, langsung itu dapat piala, Om. Om Jajang, ada pialanya langsung. Timnya Om Heru masuk berapa ini? Dua. Juara dua? Juara empat sama juara tujuh. Mantap. Oh, ini punya siswa sekolah masuk berapa ini? Tiga. Wih, juara tiga ternyata, guys. Wuuu. Gemeteran ya. Gemeteran. Ini siswa. Dapat bendera berapa tadi? B1. B1. Ajuan 4. Iya. Punya Om Ius, B berapa? B4. Birunya berapa? Juara 2. Iya, juara 2. Birunya dapat berapa? 4. Ini bangnya siapa ini? Iya. Birunya dapat berapa? 2, biru 2. Halo Om Aji. Halo. Tanjung. Om, ya. Selamat ya. Sama-sama, Om. Makasih. Hari banyak, ini Om. Juara 1 di kelas junior A. Ini terah apa nih, Om? Ini terah Fawas, Om. Fawas? Fawas BF. Namanya apa kali namanya apa? Namanya Nmax kali Mutiara. Nmax kali Mutiara ini dulu beli di sekolah IDGMK? Di sekolah IDGMK. Berapa lama sekolahnya? Kalau nggak salah sekitar 5 bulan ya, Om. Oh, dari trotol sampai pastol? Iya, sampai pastol. Wah, puji Tuhan. Ikut seneng beneran, guys. Yeah. Nggak nyangka bahwa sekolah IDGMK banyak menghasilkan burung-burung juara. Yeah. Dan ini Lil. Ini kepantau materi apa tadi, Om? Tadi si Lil ini ada sih, Om. Sama emang dia ininya siri-sirinya sih, Om. Oh, siri-siri. Ada siri-sirinya, Om. Mantap. Ada ya. Siri-sirinya. Berarti aku harus beli banyak siri-siri lagi nih. Karena siri-siri lebih gampang masuk ke murai ternyata. Betul, ya. Betul. Ah, mantap. Itu. Waktu lulus, dari lulus ke coba gantang itu berapa lama prosesnya? Jadi lumayan lama sih ya, Om. Kan itu nggak sampai tuntas banget ya waktu itu ngambilnya. Masih nyodok kan. Gitu. Masih nyodok, oh. Agak nyodok dikit ya. Terus lama, Om, saya diemin, baru 3 hari lalu, Om, saya tes. Tes perdana 3 hari lalu. Karena burung juga hariannya itu nggak bunyi sama sekali, Om. Nggak meyakinkan. Subuh aja nggak bunyi, Om. Jadi saya mau gantang ragu awalnya. Iya, ragu karena kan akhirnya birahinya belum ini iya, segala macam. Iya. Saya tes kemarin 3 hari lalu, latpres masuk 1, Om. Tiket berapa?
tiket 50 kalau nggak salah ya. 50. Main di Bekasi sih Om. Berapa ya gantangan, Om? 30-an juga, Om. Ush. 30-an juga lumayan ramai juga. Ya. Ya hebat sih ya. Iya, 30-an makanya. Sekelas terus usianya dia. Ini belum 1 tahun kan ya? Belum, 10 bulan, Om. 10 bulan loh. Fawas memang paling banyak laporan terah-terah yang moncer dari Fawas ini, guys. Hmm. Jadi gimana kesan-kesannya Om ikut gelaran GMK? Ini yang kedua kalinya ya. Kedua kali kemarin ya. Kopdar ikut ya? Ikut, ikut. Belum ada hoki kemarin ya? Ya, kemarin beda burung. Beda burung. Sekarang lagi mabung burung itu. Ini kok baru seminggu lalu lepas burung. Astaga. Seminggu lalu lepas. Yang dari Om Supandi. Burungnya. Padahal itu juga udah juara di Latbran. Masuk tiga sih, Om. Masuk tiga itu, ya, pernah masuk tiga di Latbran. Menang lelang bekas lawatannya Om Supandi. Om Supandi, betul. Terahnya gedut JR aku masih inget ya. Jadi karena itu lepas, nggak ada jagoan. Iseng-iseng nih Fawas yang awalnya nggak yakin. Bener, Om. Ya, saya coba. 4 hari kemudian, setelah burung itu lepas, berarti lepas, kan setelah aku lihat. Ini infonya tadi, Om. Betul. Jadi aku ngitung 4 hari kemudian setelah burung itu lepas. Om gantang ini burung karena mungkin kesel gak ada jagoan ya. Awalnya gak yakin. Om, gak yakin, Om, karena gak pernah bunyi burung sama di sekali. Di rumah gak pernah bunyi sama sekali. Sampai sekarang pun di bawah juga santai ya. Iya, santai aja, Om. Jadi jangan berkecil hati kalau burungnya kalian di rumah gak bunyi. Betul. Ada tipe burung memang yang di rumah gak bunyi, di atas bunyi. Bunyi. Tapi ada juga tipe burung yang di rumah gak bunyi, di atas juga gak bunyi. Ya ada juga ya. Saya gak menutup kemungkinan semua itu hal terjadi. Ya, betul, ada betul. Juga tipe burung yang di rumah gacor, di atas gak bunyi. Ya, ada juga. Di Murai Batu itu complicated. Semua benar, Om. Karakter beda-beda tiap burung ya, Om ya. Betul. Yang penting kita tahu. Jadi kalau udah tahu gini, kayak Om ini udah tenang aja di rumah nggak bunyi, santai-santai aja pasti ya. Om, yang penting dibawa ke lapangan kerja. Betul. Istimewanya tadi Fawas ini apa menurut Om tadi di atas? Dia main satu titik juga sih, Om. Satu titik. Anteng juga dia. Dia ada gaya atau enggak? Atau tegak aja? Enggak yang neken banget gitu enggak, Om. Cuman bukan tipe burung hyper. Enggak. Iya. Memang Fawas ini basicnya dia tuh peternaknya aku telusurin. Dia basic ke suara ya, volume yang dicari. Volume, jadi indukannya itu ada volume yang tembus-tembus dan yang kedua itu postur. Dia unggul di postur terah Fawas ini. Dia memang peternak itu fokus di volume dan postur badan. Bukan ada peternak yang fokus cari durasi, ada induk-indukannya. Tapi ini memang seperti itu dan anaknya puji Tuhan nurun ke induk-indukannya, karakternya. Bener. Benar, benar. Oke, terima kasih. Siap, Om Haji Tanjung. Sorry. Selamat. Yang terakhir, kesan-kesannya ikut GMK Cup. Kesannya, jujur, nggak nyangka sih ya, Om, bisa. Saya juga sebenarnya ya coba-coba aja lah. Karena ya ikut meramaikan acara GMK. Biar nambah teman, nambah tadi juga banyak, ada teman juga baru ya. Ya, kalau dari saya sih semoga bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sukses lagi acara GMK. Lebih mahal lagi mungkin lebih tiketnya mahal ya. Lagi, betul. Biar bisa, lebih Om. Menantang ya buat peserta. Biar kalau juara, wah hadiahnya gede gitu ya. Ini masih tiket 100.000 hadiahnya tapi lumayan loh. Tiket 100.000 cuma 24G, uang tunai 1 juta juara satunya. Kalau secara dihitung-hitung, ini bukan acara cari untung event ini ya. Cuma ini adalah wadah janji saya dari awal, komitmen bahwa beli trotolan di GMK, kita akan sediakan komunitasnya, kita bisa gantang bareng. Tujuan utama saya ya karena saya ingin lihat sejauh mana sih kualitas trotolan yang kita jual. Dan puji Tuhan, nggak cuma di event sini juara, tapi di event luaran juga terbukti juara ya, Om ya. Iya, betul. Oke, sampai di sini liputan kita bersama Om Haji Tanjung, GMK Cup sesi 1 plus Junior A. Selamat juara satunya. Siap. Makasih, Om. See you, guys.